Oke, dan halo semuanya, kembali lagi di sini bareng gue Justin Kes dan juga Tibol di sini sebagai komentator gue untuk match terakhir, match keempat di sini, bisa dibilang match of the week. Sekarang ada Revival melawan Kanai Gaming. Kanai Gaming Gana hype banget, ini match yang semua mata, ini semua tim ngelihat. Betul, gitu. Betul. Di sini tapi Revival sudah mendapatkan kekalahan pertamanya di sini. Yeah. Di game sebelumnya kalau menurut gue itu berhasil dikalahkan oleh Darius-nya. Dari siapa namanya, sorry? Koneko-chan. Koneko-chan, betul. Tapi yang gak cuma dari situ, karena memang Heading Dong juga mid-nya juga solo kill juga. Iya, iya, gue ingat banget ketika Heading Dong menyalakan ultimate-nya lalu dibuang ke roket ya gitu kan. Vladimir, langsung habis gitu ya. Memang, but overall kalian tuh saya memang juga gak ada bikin mistake sama sekali dan akhirnya bisa close the game. Karena betul, memang awalnya advantage. So, iya, dan kita melihat di sini Revival setelah kekalahan pertamanya di season ini, apakah bisa... nggak tahu performanya bisa sama nggak di sini, mungkin ada penurunan nantinya karena mental segala macam. At the meantime, Kanaya bisa nggak memanfaatkan keadaan ini, right, gitu loh, right, untuk mempunish Revival di sini untuk menerima bahkan kekalahan keduanya di season ini gitu kan, karena masih kalah satu loh ya. Yeah. Jadi posisinya sama di sini antara yang siapa yang bakal jadi top klasemen sih, karena ya masih ada minggu depan, but kemungkinan besar seperti itu. Iya, karena bisa bilang nomor 1 dan nomor 2 gitu ya. Mungkin di sini tim composition-nya. Karena perbedaannya nomor 1 sama peringkat 2 gitu. Karena nanti ketika di final peringkat 1 akan bertemu dengan peringkat 4, peringkat 2 akan bertemu dengan peringkat 3 gitu kan. Itu ngaruh juga. Itu cukup ngaruh juga karena nanti di peringkat 2 bertemu dengan peringkat 3. Itu nantinya akan cukup sulit gitu ya untuk Revival. Dan sementara waktu ada tim komposisinya di sini Luffy dan Ruben, gue penasaran sih di mana Luffy tadi memakai Irelia-nya, first pick Irelia gitu kan. Lalu di counter dengan Darius, tapi Ruben sementara waktu dengan gue enggak bisa nebak pick-nya Ruben, dia bakal pick apa gitu dia kan. Dia awal-awal waktu itu pick Fiora ya waktu melawan Revival. Sebenarnya Ruben itu pemain yang sangat luar biasa sih kalau pick-nya enggak nyabun. Jadi again kayak yang lu bilang, memang penasaran lihat pick-nya itu seberapa optimal lah. Iya, gue gak bisa tebak pick-nya apa, gue gak bisa tebak build-nya apa gitu loh. Apa yang bakal di-build oleh Ruben nanti. Dan sementara di mid lane gue juga penasaran nantinya, si Faded melawan, ada Poca atau Brian ya di sini? Poca ya? Poca yang bermain sepertinya di sini, Brian dan juga Poca melihat Fizz-nya di nerf gitu ya. Fizz dari Poca di nerf, apakah masih tetap di ban atau enggak gitu. Di sini ada KK di chart-nya yang merah sepertinya enggak kelihatan lagi, tapi kita bandingkan saja angkanya di sini ya. Mungkin perbandingannya merah itu yang segi luarnya, tapi emang merahnya menang semua ya? Merahnya enggak menang semua malah. Merahnya enggak menang semua malah di sini. Revival berhasil memenangkan semua KDA-nya gitu. Bahkan dari supportnya juga di sini antara Crusher dan juga Andre, yang kalau menurut gue Crusher is not that good gitu di role ini. Kalau menurut gue dia jauh lebih bagus ketika dia bermain mid lane atau bahkan bermain jungle. Opini banyak orang memang seperti itu, tapi kalau menurut gue pribadi justru dia support yang sangat fenomenal gitu. Dari dulu dia juga di support itu
waktu zaman J2 lagi masih berjaya. Dulu banget ya. Ya, dia sebagai support itu benar-benar bagus banget, benar-benar bisa complement offense dan carry banget istilahnya, banyak banget. Gue ingat bubble-nya kena 3 orang, pakai Nami segala macam. Yep. Dan sedak dia pindah ke mid lane malah dia habis itu kalah. Jadi historical based bisa dibilang mungkin dia paling bagus di support gitu. Bisa dibilang support, dan opini gue juga seperti itu. Walaupun banyak gue sempat nanya estimate segala, mereka tetap bilang Krazer lebih bagus di mid. But opini gue doang sih. Iya, dan dari edisinya sendiri Nair, Rian di sana, dan juga Chopper, yang Nair memiliki KDA yang lebih bagus dibandingkan di Chopper, berbeda 2 di sini. Yang bisa dibilang dua-duanya sama di sini untuk champion yang lagi dipakainya sekarang, Lucian dan juga Ezreal. Di mana Ezreal di awal-awal week dulu Chopper hampir bikin Ezreal yang menuju ke Infinity Edge waktu itu kan, cuman belum jadi Infinity Edge-nya, game-nya sudah keburu selesai. Dan Super Nair di minggu lalu kembali dengan Lucian Essence River instead Yomu Ghost Blade atau Black Cleaver seperti itu kan, kembali. Dan apalagi sekarang Essence River di buff gitu kan, dengan ditambah 5 AD di Essence River, Infinity Edge dan juga Bloodthirster juga kan. Dan gue mau melihat Corki AD Carry mau keluar sih, karena Corki dapat buff yang banyak banget di patch 6.12 ini. Betul. Dan juga memang lagi kuat sih. Kalau dibilang memang mungkin Caitlyn masih the king, but kenapa Caitlyn masih the king? Karena Corki belum banyak yang pakai. Kita belum lihat matchup segala macam ini. Mungkin bisa jadi Corki lebih kuat. Menurut gue bisa jadi. Tapi bisa jadi. We'll see. Karena gue sebenarnya jarang melihat antara Rian dan Chopper memakai Caitlyn loh sebenarnya. Gue lebih sering melihat kedua orang ini bermain Lucian dan juga Ezreal instead Caitlyn. Karena seperti di minggu sebelumnya, Lucian dari Rian gitu, dari Super Nair mempick Lucian dan untuk melawan Caitlyn gitu, karena dan build-nya tuh beda gitu. Dia pede dengan build barunya, dengan kritikalnya itu. Iya, but Super Nair in the other hand itu gue ingat banget pertama kali dia pindah AD carry, dia paling bagusnya di Caitlyn dan Jinx. Jadi bukan berarti dia gak bisa main Caitlyn, dia bermain Caitlyn dengan sangat baik, cuman dia lebih prefer Lucian. So anyway, udah masuk ke champ select di sini. Betul, betul, sudah masuk pick and ban di sini. Ada Ryze dan juga Bart dari tim Revival. Sementara dari KG di sini karena gaming ada Nidalee untuk Phoenix tentunya di sana ya. Target ban yang obvious, dan situ kita lihat di kamera ya, ada coach Banana Hammock Brian sebagai coach sekarang di belakang dia kasih, sedangkan Revival sini di belakangnya tiga doang ya. Yes, bertiga doang, di mana Bayu dari Bayu di Riau ya aslinya. Batam apa Batam. Sekarang lagi di Batam ya. Tapi sekarang lagi di mana enggak tahu, cuma aslinya Batam. Sementara Faded itu di Bogor, I believe. Ya, dia lagi di Bogor posisinya, jadi di Arena LGSC. Arena LGSC ini tiga. Kita lihat di sini Justin Case adalah Bart Ben ya. Bart Ben yang untuk Andre. Okelah, Andre memang dia bagus permainan Bartnya. Kemarin sih champion guide-nya juga Bart segala macam, but maksud gue untuk band support at this point gitu, kayaknya banyak yang jauh lebih valuable kalau boleh dibilang. Dan pick nih, kita lihat first pick Victor. Betul, gue sebenarnya agak dulu season lalu gue sering banget ngeliat first pick Victor untuk Faded. Untuk di season ini gue jarang banget ngeliat first pick untuk Faded di sini, yang kalau menurut gue interesting di sini ya. Sepertinya RFL belum ingin melihat pick dari Kanae Gaming terlebih dahulu di sini, karena safe pick dari RVL untuk Victor. Dan untuk Kanae di other hand sepertinya berusaha meng-secure dua bot lane yang bagus banget di sini, Karma dan juga Caitlyn. Bener-bener bagus. Andre juga sempat bermain Karma minggu lalu, jadi memang bagus banget. So in the other hand, Victor tadi kita bahas ya, Victor udah mulai naik lagi sekarang. Dan begitu Victor naik, Faded again, dia comfort, dia PD tentunya. First pick, why not? Iya, dan tapi ini bukan pertama kalinya Nair melawan Caitlyn. Akankah dia mempick Lucian lagi, karena Lucian nggak di ban di sini, Lucian Essence River yang dia PD dengan picknya, dari aprox ininya, pasifnya dari dua hitnya itu kritikalnya yang dimainin. Gitu, dan jujur aja gue suka pick dari Kanae di situ, dibandingin Karma dia ambil Rek'Sai di mana yang masih tanda kutip kuat banget di meta sekarang sebagai jungler, dan juga gak kasih identitas botinnya langsung begitu aja ke Revival. Jadi ini benar-benar bagus banget tadi terakhir pindah dari Karma
ke arah Rek'Sai untuk Ocean's Eleven tentunya. Yeah. Nanti di mana Ocean's Eleven juga salah satu jungler yang luar biasa agresif, mendapatkan kill yang cukup banyak di early game, dia juga permainannya cukup agresif. Rek'Sai yang kuat juga di early game gitu, dia bisa memberikan presence-nya di early game. Dan pertanyaannya adalah sekarang game. Jungle ini banyak banget jungle yang di-deny dari tim Revival. First pick langsung jungler, dua jungler juga di ban. Dan Phoenix, apakah bermain Alice, Gragas? Opsinya paling Alice, Gragas sih, seperti Alice. Alice. Pokoknya kalau apa namanya, Rek'Sai pasti Alice, Rek'Sai, Alice. Itu loh, yang paling sering dipick. Tapi sementara yang menarik adalah Braum. Braum yang dipick oleh Revival di sini, yang gue menyangka padahal Karma terbuka gitu ya. Ya cukup rip, bukan rip sih, cukup dipertanyakan karena edisi udah keluar gitu. Kalau kalau gue jujur pribadi, gue lebih prefer barusan pick AD Carry aja instead of Braum. Karena AD Carry matchupnya udah keluar, dan mereka supportnya nanti bisa ya ngelihat untuk at least menangin lane gitu. Karena untuk laning phase juga support perannya penting banget. Dan sekarang dengan ada Braum, gue rasa Karma itu safe pick banget di sini, udah bener-bener istilahnya kalau di sini karena yang ambil Karma, ADC apapun yang keluar ya fine-fine aja gitu, karena nggak bakal berpengaruh banget. Azir, Poca di sini. Ya. Yang kalau menurut gue nggak pernah ngelihat Poca main Azir. Nah ini yang bikin seru. Yang ini yang bikin seru. Dan Ruben belum pick juga. Dan Ruben belum pick juga di sini gitu ya. Mungkin kita masih berpikir-pikir bakal nge-pick apa. Di hover Revival. Ini bakal seru banget. Dan matchup mid lane, Azir lawan Victor ini memang benar-benar rame banget di seluruh dunia. Benar-benar di minggu ini semua orang Victor Azir. Begitu next matchnya tukeran Victor Azir, ya Victor Azir aja udah ketemu. Kayak Lucian Ezreal beberapa patch lalu. But ini benar-benar dua top mid laner boleh dibilang untuk patch sekarang, dan langsung diambil begitu aja, sangat bagus dari kedua tim. Memang kalau udah di level begini sih udah nggak bisa cuman kayak comfort pick sih, benar-benar harus ngikutin meta. Metanya dibikin comfort, nggak bisa comfort pick dibikin meta, nggak bisa. Betul. Memang kedua tim melakukan hal serupa, so that's good. Lucian kan seharusnya memang Lucian di sini yang dipasangkan dengan Braum yang kalau menurut gue cukup bagus. Ya, tapi gue lebih prefer mungkin tadi Nami sih, but anyway. Ya Nami juga bagus dengan dia Lucian. Bisa ngasih buff ke Lucian. Ya, dan juga laning phase nggak terlalu susah ya, karena untuk melawan Karma Caitlyn ini nggak gampang dengan harassnya mereka. Betul, dengan Q-nya dan juga Q dari Caitlyn juga. Ya. Nami di sana masih bisa melakukan heal untuk Lucian, tapi Braum juga masih bisa sih. Untuk ketiga kalinya ketemu Ruben di top lane, waktu season lalu masih di Zero Latitude, pakai Trundle. Ya. Kemarin ketemu Kanai pakai Trundle, sekarang Trundle lagi. Untuk ketiga kalinya ketemu Ruben di top lane, pick Trundle, karena dia confident mungkin. Tapi di sini ingat nggak terakhir Zero Latitude ketemu Kanai Gaming, Trundle dilawan pakai apa sama Ruben? Pakai apa ya? Pakai Jax. Ah iya. Dan sekarang Jax ini lagi naik. Lagi naik. It's a possibility. Lagi bagus. It's a possibility. Dengan matchupnya juga sebenarnya nggak jelek-jelek banget di sini menurut gue. Untuk melawan Braum aja mungkin agak creep kalau kena stun, but untuk laning phase, kalau menurut gue bagus melawan Trundle dengan dia punya ngasih miss ke Trundle-nya gitu. Ya, tapi sementara ada Hecarim nih. Hecarim di hover ya. Echo top. No. Oh my god. Oh my god. Echo top. Dan Ruben mukanya kayak bingung gitu, lo lihat gak sih? Dia kayak ada regretting something gitu. Dan Poca di pojok kita lihat. Ngeliatin gitu. Tapi kalau menurut gue juga keputusan yang dipertanyakan kalau menurut gue. Echo top melawan Trundle ketika. No. The funny thing is, ya keputusan yang buruk bener. Tapi Echo juga dari zamannya Echo masih kuat. Iya, masih kuat buat lawan Trundle tuh juga gak bisa gitu. Iya. So, itu yang mau gue omongin. Ini dipertanyakan banget. Gue gak tahu decision makingnya dari Kanai bagaimana, proses thinking prosesnya gimana. Tapi ini suatu yang questionable, big question. Gue bilang question mark yang harus kita lihat bagaimana hasilnya nanti. Overall sebenarnya udah bagus, but heal juga dibawa oleh Poca ya, instead of cleanse atau teleport atau barrier. Jadi kayak Bjergsen kemarin, gue baru nonton tadi pagi lawan C9. Iya. Yeah. Bjergsen pakai Azir, gue gak mau spoiler siapa yang menang, but overall Bjergsen pakai heal gitu kayak ada ngebait sekali, so it's really good. Cuma mau mention aja, jadi bagus banget. Iya di sini mungkin dengan heal dia gimana ya, Azir dengan heal itu bagusnya ketika kondisinya tuh apa gitu maksudnya? Dengan mungkin dengan dia barrier dan juga jadi mungkin gitu. Thinking prosesnya bisa dibilang kayak gini sih, karena Azir itu lebih ke arah kebully kalau melawan Victor. Jadi dia harus yang defensif kebully kan? Gitu ya di laning phase-nya. Jadi seperti nasi gitu kan.
Yeah. Oh, yeah, you get it? Yeah, no? Yeah. Okay. Yeah, I get it, but okay, move on. Jadi maksudnya dia mau harus defensive supaya survive atau enggak kena burst. Jadi harusnya ambil barrier atau mungkin teleport kalau mau misalnya bulak baliknya. Jadi dia bisa kalau low health bisa recall teleport bisa juga walaupun risky banget. Biasanya barrier atau enggak heal di mana dia mau defensive, dan heal sebenarnya lebih yes, kalau boleh dibilang barrier bagus atau lebih jelek ya kita nggak tahu itu karena barrier cooldownnya sekarang udah short banget, tapi heal bisa dipakai untuk heal teammate. Jadi we'll see how that works. Gue bilang lebih karena 50-50 sih mau barrier atau mau heal. Iya, yang menarik juga di bottom lane kalau menurut gue Chamber dan juga Super Nair dengan Lucian-nya, di mana Super Nair yang seperti gue mention tadi di minggu sebelumnya juga dia melawan Caitlyn, dan dia itu lebih bisa ngelawan Caitlyn-nya itu ketika mid game gitu loh. Bahkan ketika mid game, bukan di early game. Di early game mungkin bonyok nantinya dengan dia punya karma dan Caitlyn di musuh gitu kan, haras yang bertubi-tubi. Mungkin ya bisa beberapa ditahan sama Braum gitu kan pada akhirnya. Tapi tetap haras yang bakal diterima oleh Super Nair bakal gila abis-abisan. Tapi it's okay, dia masih bisa nge-clear wave dengan cukup mudah kalau seandainya Caitlyn dan karma nge-shove abis-abisan minion-nya ke turret dia gitu kan. Iya, yeah, but masih ada jungle presence juga, ya, jadi betul. Anything can happen. Gue mau bahas tim komposisi 5 lawan 5 overall nih. Dimana Kanae Gaming dengan ada Echo dan juga Azir dan juga Karma, itu zone control gede banget. Dimana Caitlyn di belakang itu gak ada yang bisa masuk ke Caitlyn. Siapa? Harusnya. Gak mungkin Braum, gak mungkin tadi siapa topnya? Trundle Alice. Gak mungkin, gak mungkin Alice juga. Mungkin Alice ada juga. Trap juga dengan trapnya Caitlyn, zone-nya ini gede banget. Jadi Kanae kalau lagi berlima, ini akan sangat sulit untuk bisa dipecah oleh revival kalau menurut gue. Mungkin harus dari poke atau kena kesalahan-kesalahan yang dibikin Kanae. Tapi kalau Kanae bisa ngumpul berlima bersih tanpa bikin kesalahan terlalu banyak, revival akan kesulitan. Jadi yang harus dilakukan revival ini dari laning phase mungkin udah harus mulai advantage, at least sedikit, supaya Kanae nggak bisa segampang itu ngumpul berlima atau cari lima lawan lima. Maksudnya nggak bisa Kanae masuk ke objektif duluan lalu kontrol objektif. Harus revival yang kontrol duluan gitu. Karena kalau misalnya Kanae udah kontrol duluan, misalnya Kanae udah berlima nyampe dragon duluan nih, Kanae untuk revival bisa masuk kontes dragon itu akan sulit banget menurut gua. Jadi timing itunya harus diperhatikan dari revival menurut gua. Iya, dan juga di mana Trundle juga dia harus stay di top lane maybe sampai menit 20 kurang dikit gitu. At least dia dapat 1,5 item atau mungkin 2 item gitu, tahu. Trundle untuk gameplay seperti apa, dia bakal farming di top lane, mungkin di early enggak bakal ada, dia bakal ngebantuin untuk ke lane lain dengan TP-nya gitu. Itu bakal kayak enggak bakal ada presence dia juga banget, gitu kan, enggak bakal ngasih efek apa-apa. Dan oleh karena itu Phoenix di sini mempunyai peran yang penting di early game menurut gua. Apalagi di bot lane diambil Lucian melawan Caitlyn, yang di mana Caitlyn itu safe banget dan Lucian tanda kutip sebenarnya udah mulai ya masih oke sih, tapi harus bisa lebih ngebully Caitlyn dan harus diperlukan oleh bantuan jungle karena di situ ada Karma support. Karena Braum itu lawan Karma susah banget sih. Ada shield-nya untuk counter engage, ada W-nya itu yang paling fatal buat Kak Braum, enggak bisa diblok sama shield-nya. Jadi sekali W-nya Karma udah ke cast itu ya pasti kena stun gitu, enggak bisa di-stop sama Braum. Jadi mungkin dia bisa kabur ya. Iya, bisa kabur buat dengan apa namanya? Ya, tapi untuk 2 lawan 2 Braum enggak bisa langsung all in gitu maksudnya. Jadi kayak memang sangat sulit di situ. Phoenix di sini punya peranan yang penting ya. Sementara kita lihat di monitor ada Phoenix typing ketawa-ketawa dia. Phoenix Super Nair dan juga Fandi dari kanan ke kiri tentunya. Luffy betul. Fandi. Gimana yang beberapa minggu lalu kita interview dia akan menjadi baru gue baru lihat. Oh, ini betul. Ini dari sponsornya. Sponsor. Betul. Dari sponsornya. That's cool. Oke, okay, yes, betul. Dari sponsor barunya Kanae Gaming dan lengkap berlima ya di sini. Kanae ya, di mana revival bertiga sementara duanya di kotanya masing-masing. Di sana. Sepertinya udah mulai dari monitor sih mereka harusnya udah in game kan ya. Sekarang nih 3 menit. Karena kita nunggu delay 3 menit, so mereka tadi udah loading screen kita soalnya. Iya. Udah mau selesai sih. Masih masuk ya. Loading screen. Lagi laning. Tapi kenapa tadi Phoenix masih ketawa-ketawa? Oh, mungkin masih kayak narwhal atau ketik-ketik tadi. Maybe. Karena kedua tim juga teman baik sih di in real life. So. IRL. Ya, Phoenix mantan Kanae, come on, seriously. Jadi pasti maksudnya akrab lah ya. Betul. Phoenix yang mantan Kanae. Phoenix is a guy that bener-bener dia get along with everyone juga kan. Dia bener-bener ramah. Jadi ya gitulah. Ya, walaupun mukanya sangar abis itu rambutnya panjang gitu kan dan badannya yang tinggi, tapi dia benar-benar ramah tentunya. Dan dia pecinta alam dia juga kalau kalian sudah nonton apa background story-nya. Dan sudah mulai di sini cinematic something stuff lah pokoknya, really cool.
productive share value kula. Plus one. Ada Victor dan Azir juga lagi kelewat. Yes. So early game ini landing phase. Kalau misalnya revival nggak bisa kasih banyak pressure, mereka akan ke pressure automatically sih. Jadi kayak Phoenix ini harus banyak at least dapat pressure atau datang ke lane, nge-press, buka map control segala macam. Phoenix punya job yang tinggi di sini, job yang banyak. Iya, yang menarik adalah di sini kedua jungle sudah tahu posisinya masing-masing. Alice bakal dari blue, sementara Rek'Sai bakal dari red gitu kan. Bakal ada invite nggak di sini? Kayaknya nggak bakal ada seharusnya. Bakal maksudnya ada. abis Rek'Sai dari Krak, dia langsung jalan ke blue, cukup langsung Poka dan juga faded sepertinya di sini. Dan Krim udah keluar sebenarnya. Jadi Minion udah keluar dan Poka ini udah memulai landing phase dengan HP yang cukup kencang dan faded nggak bakal menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Langsung di press Poka dari level 1 akan kesulitan farming. Tapi ya gimana, Poka juga bisa dibilang dia seharusnya unggul juga gitu dengan range dia punya Azir dari right click army-nya gitu. Tentaranya dia cukup jauh loh. Yeah. Seharusnya yang bakal kesulitan itu adalah faded. Tapi ya permasalahannya faded harus bisa mencari posisi, dia bisa ngeluarin lasernya untuk dikenain ke Poka. Yang kita melihat sekarang lasernya memang kena terus Poka, sementara Poka agak kesulitan untuk trading damage dengan faded karena Poka masih level 1. Kita lihat di bot lane. Level 2 sudah malah. Sementara Ruben di top lane kita lihat, dia cukup struggling sepertinya, tapi dia masih bisa trading damage di sini dengan Luffy. Yes it is. Luffy nggak trading tadi itu. Ya nggak trading karena excited. Ruben udah level 2. Betul. Dan Luffy untuk warding di situ dia kayak maksa warding, sedangkan Rek'Sai mulai di top lane. Jadi dia ya mungkin dia takut level 2 gank kali ya. Betul. Tapi akhirnya malah kena trade sama Ruben. Iya. Dan banyak. Sementara di bottom lane kita lihat Lucian cukup kalah jauh di sini. CS-nya berbeda 6. Yang Lucian sepertinya agak kewalahan. Andre bener-bener nge-zoning out Crusher dan juga Super Nair di sini, sementara Ruben top lane. Luffy training damage yang cukup seimbang dan ini menarik karena harusnya Echo dari awal nggak bisa menang lawan Trundle, tapi XP advantage dan juga wave advantage ini dimenangkan oleh Ruben dan akhirnya membuahkan hal ini terjadi. So di mid lane masih farming Ocean Secure. Betul. Buff pertamanya dan Alice juga masih di red buff. So, masih mirror ya kedua match. Ini top lane gak berhenti-berhenti. Benar-benar Luffy juga agak bingung sepertinya untuk apa namanya terus melawan Ruben. Ya, gitu. Luffy di situ udah pakai potion dan juga barusan dengan adanya trading gitu, Luffy tadi terpaksa nggak dapat dia punya minion. Apa? Siege minion, tank minion. Jadi itu gede banget di deny sama Ruben, bagus banget. Dan dua-duanya juga udah nggak punya potion di sana. Corrupting potion dari Ruben juga sudah habis ininya. Ya, dan apa charge-nya kan? Ya, dan map reading bagus juga dari Ruben. Dia berani nge-press terus karena dia tahu betul bahwa Alice atau Phoenix mulai dari top daerah top dan akan bergerak ke arah bot. Iya, dan untuk bahkan di sini Luffy sudah memakai TB-nya, tapi sementara waktu Phoenix sudah bergerak ke bottom lane yang sepertinya seharusnya nggak terlihat. Ya, dan udah terlihat, sorry. Tapi kebaca, bukan terlihat. Itu ada vision. Ya, di bush di sini ada vision. Dan tadi sebelum nongol juga kayaknya kaget tadi udah mulai mundur karena memang menit segini rotasinya. Gue udah bilang dari minggu-minggu lalu, Phoenix itu di champion guide-nya bahkan dia bilang dia tuh kalau jungle dia clear wave dulu semua jungle bersih baru ambil scuttle atau recall. Dan dia lakukan hal yang sama every single time. Dan di sini Kanae Gaming seperti udah tahu itu, dia begitu kira-kira Phoenix ada di bot lane, dia langsung warding dan kita lihat Rek'Sai juga langsung counter jungle. Iya betul, Rek'Sai sudah berada di wall udah lane ambil disini, tapi loh. Sementara Alice bergerak ke mid lane yang sepertinya tuh gak udah di ping tuh daerah Alice, yeah, di ping sama Kanae Gaming. Kanae Gaming udah tahu di mana Alice berada. Itu dia yang berbahaya buat Phoenix, tentunya dia bisa menebak perkiraan jungle berada di mana, sementara Rek'Sai bakal memberikan visionnya, mungkin bakal bergerak ke top lane yang tapi kayaknya nggak bisa juga. Trundle di top lane cukup banyak di sini. Ruben, yep. Kal dari Luffy. Dari Luffy, karena memang mungkin dia merasa nggak bakal terlalu kena bully bagaimana, jadi dia untuk outscale Echo-nya. Dan Chopper diberikan buff di sana, musuh dan juga shield-nya. Langsung Super Nair benar-benar diharas di sini sampai berbeda dengan CS.
Ya, dan sementara, sekali lagi Phoenix barusan Justin Case ke diping di minimap karena terkena vision dari Ward, dan benar-benar Phoenix dibaca abis. Udah ketahuan di mana aja. Barusan dia ke jungle, jungle-nya hilang sama sekali, dan dia berusaha counter juga udah hilang lagi. Kalau mau ke crack-nya di sini, sementara di bottom lane masih sama, udah dari 41-38, berbedanya si cookie-nya dari Lucian udah dimakan gitu. Sementara Caitlyn, Ruben. Betul, Ruben dan juga Luffy di sini. Luffy seharusnya udah bisa melawan loh di level 5 ini, apalagi nanti di level 6 gitu. Iya. Dia makin bisa ngelawan dan lagi. Dan yang menarik adalah Ruben. Itu Kara Phoenix. Elise. Oh, Kukun yang gak mengenai di sana. Iya, Kukun enggak mengenai. Tapi dengan sangat baik sebenarnya siapa tuh Ocean's Eleven dengan baik dia bergerak ke arah top lane, padahal barusan dia baru clear top lane-nya dia. Yep. Untuk nge-backup at least kalau Ruben di-die. So that's good by Ocean's Eleven. Dan yeah. Phoenix di sini kayak gue bilang dia harus melakukan sesuatu early game, tapi so far di 6 menit pertama ini gerakannya kayak read by kayak buku ya. Betul, betul. Read by kayak. Tapi sementara waktu di top lane Luffy di sini Mas langsung membuang flashnya di sana, dan Ocean's knock up tapi nggak di follow up oleh Ruben. Dia terus untuk farming aja. Luffy di sini at least ngebuang waktu si Luffy dan di sana. Dan dengan darah yang kencang segitu banyak dia nggak punya teleport. Man. Dia ini teleportnya cooldown jadi bisa rugi tapi, cukup banyak. Tapi cukup it's okay lah ya, gitu. Imbang. Dia trundle. Dia yang trundle untuk sustain delay-nya itu cukup bagus dari pasifnya gitu kan. Setiap ada minion yang mati, darahnya keambil, darahnya ngisi gitu kan. Apalagi dinyalain W-nya itu lebih ngisi lagi darahnya nantinya. And I think untuk lu seorang jungler ngecang darahnya trundle itu bukan gak guna gitu kalau menurut gue. Dia masih bisa regen pada akhirnya dari pasifnya. Sementara yang kita kasihan adalah Elise di sini, tapi CS-nya gak terlalu berbeda jauh loh, cuman berbeda 3 aja, sementara belumnya bakal diberikan ke Victor ya di sini. Ya, tapi di bot lane kita lihat Krazer terkena damage yang sangat banyak from time to time dari Andre. Betul, betul. Tapi si S ini Nair masih imbang ya, sangat oh bagus. Oh my god, Chopper di sini right click-nya. Ini kayak tinggal nunggu waktu aja sih di bottom lane, serius. Kalau terus-terusan di sana Krazer menerima Q dari Andre gitu, itu bakal bahaya dan dia terpaksa dan kabur. Ini sangat berbahaya untuk revival. Kenapa? Ini bisa di dive. Bukan di dive, menurut gua Krazer tadi recall, memang terpaksa recall, tapi kita lihat wave-nya ini ke-push besar banget ke arah KG. Nair nggak bisa farming sama sekali. Betul. Ini bakal ke-deny kayak 5 CS mungkin. Iya. Bisa 5-5-nya ke-deny. Betul, dia nggak bisa. Nggak bakal bisa, ini bagus banget dari KG juga membaca situasi. Oh, langsung Krazer recall, langsung di-freeze abis-abisan. Wave-nya lagi nggak bagus. Harusnya tadi tunggu Phoenix. Phoenix kan udah datang ke arah bot lane kan. Harusnya tunggu Phoenix datang dulu, break the freeze, abis itu recall bareng-bareng. Iya, seharusnya pergerakan Phoenix di sini belum diketahui. Tapi Andre ingin melakukan sesuatu sepertinya di sini. Ini posisi yang bagus sepertinya untuk Phoenix. Ingin melakukan inisiasi di sana. Ada TV juga, Chopper, Kukun belum dikeluarkan di sana. Tapi ada TV juga dari Ruben. Dan Chopper harus kabur. Berhasil di-kill. First blood diambil oleh Renan, dan Victor berhasil mendapatkan kill di sana. 2 hilang dari Kanaya Gaming. Setup yang sangat bagus, overstate dari Kanaya Gaming yang terlalu lama ya. Oh, Ruben ulti. Ruben ulti balik. Ruben ulti balik dan sekarang akan menjadi dragon seperti overstate yang terlalu lama. Setup yang bagus banget. Phoenix Star Wars teleport, double teleport dimanfaatkan dengan sangat baik dari Faded dan juga Luffy. Overall revival benar-benar komunikasi yang baik. Keputusan yang sangat baik karena memang ini yang mereka harus lakukan untuk bisa masuk ke arah mid game atau late game nanti melawan komposisinya dari Kanai Game. Betul, dan dragon apabila bisa diambil, ini dragon yang bagus tentunya. Apa namanya, dragon ocean air, yes, ocean dragon, ocean's elephant trying to take his ocean. Take the ocean drake. But yang item ini agak galau, okay, udah beli dia. Karena tadi Luciannya agak kayak bingung mau beli sepatu atau potion karena duitnya pas-pasan sepertinya 1100. Betul. Tapi dia ini gak beli potion sama sekali melawan double kill. Ya itu dia yang bahaya. Cukup berani sih. Tapi bisa dibilang di sini Lucian gak kalah item dengan Caitlyn gitu. Pickaxe, BF Sword, dan apa namanya, BF Sword dan Hammer. Ya dan di sana. Tapi sementara masih ada, tapi Gold Lead ini gede ya ke arah revival. Iya. Yeah. Di sini ada Super Nair yang nge-pause game ini karena ada permasalahan teknis di headset mic-nya Sepertinya yang tidak nyala. Ya, nggak nyala mic-nya. So,
bahas sedikit CS all across the board ini agak imbang ya. Kecuali di jungle ada 10 dan juga ada sekitar 7 di bot lane. Tapi dikarenakan Caitlyn udah nyampe duluan. So, 600 gold ini ya gede sih untuk early game, untuk revival komposisi seperti ini. Mereka harus early game memang do something, harus ahead. Kayak yang gue bilang from time to time, mereka kalau behind early game, kalau tadi mereka nggak berhasil kill atau tadi mereka nggak melakukan apapun, mereka akan otomatis kalah kalau gue bilang. Jadi memang keputusan yang baik dan eksekusi tadi tuh bagus banget. Double teleport. Betul. Ditaruh ward di belakangnya Caitlyn dan juga Andre. Caitlyn the Chopper dan juga Andre, dan gak bisa langsung kemana-mana lagi. Itu udah kayak pasrah mati. Itu udah jelek banget posisi Caitlyn tadi emang. Udah kena sandwich, udah dicepit oleh Phoenix dan juga Nair Crusher gitu kan. Ya, dan juga ada faded, ada semuanya, lima-limanya tadi ke bot lane. Enggak ada faded, enggak ada. Ada teleport ya. Faded ada, sorry. Trundle juga ada gitu kan. Lima-limanya TP buat mendapatkan 2 kill yang worth it kalau menurut gue, memang itu yang dibutuhkan untuk oleh Anaya. Oleh Revival betul banget. Dan faded juga dapat 1 kill, ini akan berpengaruh di mid lane-nya dia melawan Azir yang harusnya kalau keadaannya imbang akan imbang dari matchup champion-nya, tapi dengan adanya advantage ini mungkin bisa di push advantage-nya. Tapi Nair betul langsung slide di sana, berusaha untuk kabur dan menghindari right click dari Chopper yang cukup besar seharusnya nanti di lane-nya. Infinity Edge bakal dibuat oleh Caitlyn sementara di top lane. Udah mulai agak kesulitan ya. Betul sekali, apalagi ada apa namanya tambahan regen dari Tiamat-nya Trundle gitu. Sekarang dia bakal lebih sustain lagi nantinya menuju ke Revenant Hydra dengan adanya lifesteal dan juga Chopper sangat berbahaya melihat posisinya sendiri, tapi Super Nair langsung pop di ultimate dan Super Nair masih ada ada Rek'Sai. Tapi ada ultimate di sini yang langsung dihalangi oleh Crusher, baik sekali di sana. Ya sangat karena gaming untungnya tadi ada Ocean's Eleven ya, karena kalau misalnya tadi nggak ada Ocean's Eleven itu udah mati sih pasti. Iya, Super Nair masih ada flash dan juga heal, bakal di dive full. Ruben udah pakai ultimate. Pakai ultimate ya, dan nggak ada teleport. Iya, sampai di mid-lane sementara Alice berhasil dibunuh oleh Azir. Membunuh Azir. Off position seperti ini. Bagus banget dari Phoenix. Udah 100% kill participation so far. Dan melakukan just exactly what he need to do. Gitu. Bagus banget. Phoenix. Iya, kenapa? Gimana ya? Azir kok belum diganti-ganti ya? Padahal masih banyak yang lebih bagus. Kalau menurut gue yang di-buff habis-habisan. Contohnya seperti Vel'Koz yang dipakai oleh Faded. Karena Azir lalu, dia mempunyai engage dan disengage potensial gitu. Jadi kayak dia bisa kabur, bisa maju. Range-nya juga kalau dibilang range, masih menang Azir dibanding Vel'Koz. Iya jelas. Ya kita di sini replay-nya ada Pokka yang udah nggak bisa kemana-mana. Dan OE-nya kayaknya nabrak tadi ya. Iya. Nabrak Phoenix, diblok sama Phoenix. Dia mau A ke Soldier-nya tapi nabrak Phoenix duluan. So. Dan ultimate yang terlambat sepertinya di sana buat nge-shove back si Alice-nya. Iya. Seharusnya memang dilakukan dari awal gitu, baru dikeluarin. Apa namanya WQA-nya, kombonya buat ya, kabur. Sementara Ruben udah mulai tertinggal di sini dari item dan juga matchup. Itemization yang sangat bijak dari Luffy situ. Tapi faded. Langsung mengeluarkan W-nya di sana, menghentikan pergerakan dari Ocean's Eleven di sini. Dan bagus sekali di sana, faded sangat sulit buat dikill sepertinya. Dan ini juga kombor gue udah miss the cocoon di sana Andre, tapi menerima banyak damage dan seharusnya berhasil dikill. Belum ternyata. Health yang ngisi lagi. Ya, ngisi lagi dari R sama W. R sama W-nya dia bagus banget dari Andre. Phoenix sangat disayangkan E-nya tadi nggak kena ya. Kukunnya kena. Mati, that's it, abis. Karena udah nggak ada summoner dari Chopper. Dan Andre masih ada flash, tapi ya revival juga masih ada double flash. Bisa di-follow up dengan sangat mudah. Dan sementara di top lane yang seharusnya sudah mulai berat di sini buat Echo, ketika Trundle sudah hampir jadi satu item di mana Echo-nya jadi Bami Cinder dan seharusnya dia nggak bisa menang trading. Dan Trundle juga bikinnya Spectre Call dan itu bakal neglect banyak banget damage dari seorang Echo top. Betul. Walaupun dia seorang tanker gitu, tapi dia tetap mainly-nya AP. Iya, main damage-nya AP gitu. Dan lihat Luffy udah nggak takut-takut lagi. Udah nggak takut ya. Tapi terkena parallel convergence, akan terkena trading sedikit. Mungkin, tapi subak. Itu dia. Ruben di sini dalam keadaan bahaya, bakal trading right click lagi, digigit langsung oleh Luffy. Dia bakal sustain lagi di sini Luffy, dengan adanya Spectre Call dan juga Tiamat. Dari regen-nya tentunya. Ya, dan juga ada Grace of the Undying untuk keduanya, Sab. Jadi,
Tapi untung mungkin untuk perbedaan Grace of the Undying, buff atau ya pokoknya pergantian, lebih nguntungin ke arah Echo ya, daripada ke arah Thundle yang tank, lebih mending. Ya Echo juga tank sih, tapi early game-nya damage tambahannya itu benar-benar memudahkan Echo untuk trading. Trading, betul. Dan di sana ada TP3 juga kan. Terus langsung balik. Sana Oceans, Andre dan juga Chopper kembali. Sementara Faded di mid lane. Ya, sementara untuk peranan CS-nya gimana ya? Belum bisa dilihat. Yang jelas pasti adalah sekarang dari 3-0 ini gold difference ini udah 2000 lebih. Dan juga ada satu dragon dipegang oleh Revival. Ini bagus banget dari Revival awal mulanya ya untuk early game-nya ini. Oh, Phoenix mengintai. Udah di ping. Masih ada flash, masih ada heal. Oh, heal nggak ada. Oh, Kukun mengena yang ini sangat bagus dari Pokka. Flash, yang dari finish yang nggak kena ke Pokka. Reflect yang bagus banget, mungkin dia juga udah tahu. Karena sebelumnya juga sempat di ping. Oleh tim Kanai Gaming, so. Dan sini ada CS-nya. Faded yang ternyata ada Oceans di sini yang berusaha untuk kabur tentunya dan berhasil kabur walaupun sudah terkena kukun. Sementara di top lane lagi Ruben benar-benar struggling di sini untuk melawan Galio. Dia udah nggak bisa trading damage lagi untuk melawan Trundle ya, dan struggling all across the map Kanai Gaming. Barusan mereka mau blue buff aja kena ke deny lagi sama Finish dan juga Khazer. Pergerakan bagus banget ya, dan Faded di sini udah berhasil nge-shove. Apakah akan berusaha nge-steal? Hazirnya di dengan laser mungkin. Karena ada Andre di sini. Ngejuk semua skill shot dari Andre dan juga Chopper di sana. Ya, gue penasaran siapa yang dapat blue buff-nya. Karena tadi Faded bergerak ke arah sana. Sepertinya Ocean's Eleven terpaksa harus ngambil. Ngambil, iya. Hazir udah nggak ada mana, but I don't know. Well, maybe dapat. Iya, dan kita di sini untuk peranan CS dari semua lane itu sudah dimenangkan oleh The Marvel, Trundle, Faded, dan juga Lucian. Di mana di early game Lucian cukup kalah oleh Kevin gitu. Sementara ya, beda Ruben terbesar kalau misalnya yang menentukan untuk Kanai Gaming adalah di jungle. Bedanya gede banget loh ini, 16 CS. But Alice-nya 2-0, jadi nggak terlalu beda-beda banget. Sebentar Luffy. Betul-betul ultimate sudah tuang sal sepertinya di sana. Ruben berusaha untuk kabur dan that's it. Ruben masih ada ultimate, dia masih bisa selamat seharusnya. Tapi poinnya adalah dia nggak bisa nge-kill Luffy. Ya, dan lebih dari itu adalah dimana dengan top lane yang pressure yang gede banget gini, Phoenix sudah gak perlu ke top lane lagi sama sekali. Ya, dibuat terus dari tadi. Sementara waktu ada Oceans yang posisinya sudah terlihat di sana oleh Vision dari Trundle. Dan gak bisa di-engage juga sih, Echo sangat low, gak akan bisa. Istilahnya kalau misalnya Echo maksa engage juga bakal di-counter engage dan dibunuh sama Trundle-nya Luffy. Jadi ini bagus banget dari Phoenix. Begitu top lane pressure gede, dia bergerak di bot lane. Tapi one more hit. Ada Crusher di sana dan stun dan ultimate pops out. Chopper berusaha untuk kabur. Andre meantime berhasil di-kill oleh Super Nair. Pops out di ultimate dan di-cancel ultimate. Dan double kill bagus dari bang. Rian di sana. Super Nair. Bold decision making dari Revival yang akhirnya membuahkan hasil yang sangat bagus. Dan Dragon sekarang dikontrol begitu aja. Nggak bakal bisa dikontes. Double kill 2-2 dimenangkan oleh tim Revival ya. Betul. Dan langsung mendapatkan objektifnya Ocean Drake yang kedua di sini. Ini gede banget. Ini Ocean Drake yang kedua ini besar banget. Imba banget. Memang Drake ini yang paling valuable at this point kalau menurut gua juga. Yes. Andre di situ tadi masih ada flash tapi belum sempat kepake kena sisi, mati langsung kena burst. Dan karena percuma juga kalau seandainya dia flash the next target is Caitlyn gitu. Beramai langsung ngincer Caitlyn-nya dan Caitlyn pasti mati. Kita bisa lihat di sini just in case perbedaan dari kedua ADC itemnya ini udah jauh banget. Dan mid game dari tim Kanai Gaming ini akan sangat kewalahan kalau misalnya Revival bisa berhasil at least dapat 1-2 kill lagi aja, game bakal terbuka banget untuk Revival menurut gua. Betul. Dan Ocean's Eleven sepertinya di sini satu hit lagi. Braum gak mengenai sepertinya di sana. Sudah ada Azir dari Pokka berhasil kabur. Ya, dan yang menarik adalah Ocean's Eleven bergerak membeli Tiamat ya, bukan ke arah tank untuk timnya, tapi malah ke arah damage. Mungkin dan dia juga membeli Sidestone di sini. Sidestone. Jadi kayak mau nge-carry tapi iya. Permasalahannya sudah ada yang namanya sini ada replay dulu. Ada replay di bot lane ya. What? Yes, di bot lane dan something different sepertinya di sini. Apa kalian melihat perbedaannya? Andre yang bakal menjadi korban dan Exos yang sangat bagus di sini. Razer ambil 2 agro, benar-benar mundur di waktu yang sangat apa namanya gantian agronya itu loh. Razer dan juga Super Nair di sana.
Dan untuk ngedive juga itu sangat bagus karena most of the people begitu ngelihat itu mungkin dia oh tapi bot lane. Oh yes, di bot lane di sini rata waktu sama Thrasher harus mati seharusnya. Tetapi ada TP di sini. Supernair bakal follow up enggak? Oh, ada TP juga, 2 TP, 3 TP, semuanya TP. Tapi Chopper sementara aku lagi-lagi ke posisi yang salah dan Osiris berada di tengah dan Ruben harus ultimate dan balik lagi. Dan tiga Andre terpaksa flash masih diterusin Phoenix, masih diterusin seperti berhasil itu. That's it. Phoenix. Ya, dan sekarang lagi 3-1, benar banget. Ya, 3-1 di sini. Ruben berkali-kali berusaha menolong, tapi memang Echo-nya belum jadi dan Echo sekarang nggak bisa terlalu over banyak dibandingin seorang Trundle at this point. Jadi memang, dan juga double TP advantage yang dipegang oleh Revival dimanfaatkan dengan sangat baik oleh tim Revival. Bagus banget setup-nya segala macam dan turret pertama di bot lane. Gue nggak tahu, gue merasa Poka sedikit terbebani untuk pick Azir-nya. Maksudnya it's not comfort pick gitu. Menurut gua bukan di Azir-nya sih, tapi di Echo Top. Di Echo Top-nya juga. Karena yang berkali-kali benar-benar. Dan juga kita lihat bagaimana Phoenix dari awal datang ke mid terus itu membuka. Bukan ke mid terus sih, kayak sekali dua kali dan itu benar-benar di waktu yang sangat pas di mana itu nge-shutdown Poka banget. Waktunya dia nggak ada mana, lalu blue-nya di deny misalnya, berkali-kali di under turret terpaksa recall, dan akhirnya hilang CS dan itu semua yang mengakibatkan sekarang Victor snowball dan bisa nge-push terus ke arah Poka. Jadi ya bagus banget dari Phoenix menurut gua. Dan 8-1 sekarang berbeda. Poka sekali lagi. Dan berbedanya sekarang tuh sudah 7000 di sini. Jer dan ini di menit 20 tadi sementara di top lane Ruben. Itu gak ada damage-nya loh. Pedangnya kurang tajam, memang pedangnya kok gak tajam sih ya. Dia tumpul pedangnya. Pakai tongkat pedang sih. Iya pedang sih. Kayak tongkat sih, bunyinya aja bukan gitu. Slash, tapi bunyinya kayak Teng gitu. Yeah, I don't know. Jadi kayak tongkat satpam sih, kayak kompa gitu. I don't know lah. Riot design dan sementara 8-1 ini perbedaannya cukup jauh loh. Cukup di menit jauh 20. Dan bukan cuma dari angka, dari posisi aja kita lihat trading di mana-mana. Kanai Gaming struggling banget untuk bisa trading. Kita lihat map control di sini Lucian nge-push di bottom lane. Gak ada tarik di top lane, Trundle bebas seenak hati di sini. Tapi sementara waktu ada Rek'Sai di sini. Osiris Raven, apa dia bakal berhasil ngelawan atau Luffy-nya malah pengen ngelawan balik di sini? Dia berusaha kabur, Luffy berusaha kabur di sini. Tapi dia right click terus ke Ruben. Ruben masih ada ultimate, so gak ada flash dari Luffy. Yes, gak ada flash dari Luffy dan berhasil dikalahkan ternyata di sini. Apa dengan effort yang cukup banyak di sana ya? Sangat banyak, tapi Rek'Sai di sini masih ada ultimate untuk bisa segera ke bottom ke bawah, tapi gak ada tunnel ya kayaknya. Tunnelnya gak ada, dan ini apakah menjadi turret? At least turretnya akan kena damage banyak banget. Belum, Victor bakal bergerak ke bottom lane di sini. Azir berusaha untuk mencari Oh my god, the damage! Crusher di sana, terkena damage dari Chopper. Sangat besar di sana, dia gak expect damage. Oh my god, miss! The Emperor's Divide di sana, Poka! Sayang sekali. Ya Poka sacrifice banyak banget CS di mid lane demi bantu bot lane. Sayangnya di engage terakhir tadi Revival Crusher nginjek trap dan akhirnya kena engage ya. Kalau misalnya tadi bisa disengage dengan bersih, walaupun gak ada yang mati, fine, but anyway cukup berbahaya tadi untuk Revival. Ya, cukup berbahaya tadi karena itu gak expect damage Caitlyn segitu. Ya. Pasti dia gak expect dan dia harus balik. Harus flash juga. Crusher dan harus flash juga memang. Ya, sementara Ruben berhasil mengambil turret pertama untuk Kanae Gaming. Objektif global pertama, at least mendapatkan something back for the team, Ruben. Iya, 8-2 sementara waktu di sini. Tadi ada Ruben yang mati, Luffy yang mati di top lane ya. Jadi tambah 1 kill tadinya 8-1 soalnya. Tapi Ruben masih di, Luffy masih di top lane untuk melawan Ruben. Bakal ditemenin sama Ruben terus-terusan di sini. Ya, sementara Chopper dengan adanya at least card, dia sekarang ini bisa mulai ngejar kayak game-nya mirip sama game sebelumnya. Sebagai Caitlyn Rovens maksudnya. Rovens tadi juga early game-nya behind, tapi begitu sekitar mid game dikasih momentum untuk at least sedikit comeback gitu. Dan sekarang Chopper berhasil mendapatkan apa ya? Momentum sedikit menurut gua yang untuk late game-nya dia bisa lumayan nanti. So Yes, Dragon di sini sudah up tapi Earth Dragon juga. Earth Dragon bagus buat nge-push. Buat nge-push, but komposisi seperti ini akan sangat bagus sih menurut gua karena akan terjadi banyak switching kedua tim. Ini Dragon ketiga untuk Revival, belum ada Dragon. Akan di kontes.
Iya, sebelum ada Dragon untuk Kanaya, tapi sementara Trundle di top lane, dia sudah ada TP, dan dia bisa TP kapan saja untuk membantu. Posisinya adalah, ini menurutku posisinya bagus ini apabila Trundle TP dari kiri. Oh, Brown, Brown pops the ult. Tapi belum ada engage lagi. Kita di sini Dragon Scuttler terlebih dahulu tentunya diamankan oleh Phoenix. Ya, dan top lane tapi Luffy udah masuk menggebuki turret. Apakah Rubin akan teleport? Ini adalah kondisi yang benar-benar jelek untuk Anaya Gaming di sini. Apakah dia harus Dragon atau merelakan turret di topnya di sini? Permasalahannya adalah RVL harus engage Dragon gitu. Ya, sepertinya mereka akan merelakan top lane demi Dragon ya. Dragon. Tapi di sini masih ada teleport. Kalau dilawan betul masih ada TP dari Trundle di sini. Ruben menerima damage yang cukup banyak di sana. Sementara Phoenix maju ke depan memberikan damage cukup lumayan. Emperor defend mengenai Crusher dengan Azir. Terus dia dibunuh. Dan Ruben dia harus kabur. Osir ke level sementara waktu menerima damage yang banyak lagi. Digigit sama Levin berhasil di kill. Dan ke Andre atau siapa di sini? Andre berhasil kabur. Dan Caitlyn Echo juga berhasil kabur di sana. Dragon belum bisa diselesaikan tadi. Mendapatkan 2 kill untuk kosong di sini. Ya, 2 kill, 1 turret, dan juga 1 dragon. Banyak banget objektif dan juga keuntungan yang diambil revival dari keputusan Kanaya Gaming tadi ya. Menurut gue sangat dipertanyakan, kalau mereka mau commit di dragon harusnya dari awal. Tapi mereka kayak telat banget sih menurut gue. Dan akhirnya kepanis harusnya abis-abis. Udah dari tadi commitnya ya, gitu. Dari karena pertama, Trundle udah pertama. Iya, Trundle udah nyelesain objektifnya di top lane gitu kan. Dari yang pertama tuh sebenarnya masih bisa, tapi mereka kayak mundur. Akhirnya maju lagi. Dia udah ngeliat Braum udah puff di ultimate gitu, udah nggak ultimate Braumnya. Yeah, that's the moment yang harusnya langsung masuk sih. Victoria juga langsung pakai gravity field, the cooldown di kiri sendirian lagi bisa langsung disengage. But overall anyway, revival dengan posisi sekarang 8.300 gold lead, 8.400 ini gede banget. Menit segini 3 dragon, 5 turret. Yep. In the other hand cuma 1 turret dan 0 dragon. Karena gitu. Tadi memang si Faded seharusnya bisa dipunish berat banget ketika dia maju langsung ngeluarin apa namanya W dan juga ultimate-nya di sana. Tapi dan ada gold lead di sini seperti Justin Case. Ada di mid lane kita lihat ada berapa tuh, gede banget, 1.800-an. Bot lane juga. Di bot lane juga sekitar hampir 2.000 di sini, 1.800 juga. Chopper struggling banget ya, 1-3-0 di game ini. Dan juga goldnya aja sama top lane echo-nya kurang lebih sama gitu. Jadi bener-bener, padahal harusnya kan Caitlyn yang maksudnya menang lane kan dari tadi. Betul, yang betul. Kalah gitu. Jadi mencerminkan seberapa buruk kondisinya Chopper di game ini. At this point, so. Yes. Sementara Trundle kita lihat Spirit Visas, Hydra, dan I believe Frozen Heart atau Randu. Di sini sudah ada Blade Hell-nya di sana. Bisa banyak sih, bisa Randuin, bisa Frozen Heart. Hmm. Sementara di Echo kita lihat di sini Iceborne, dan dia belum jadi ini ya. Sunfire Cap-nya lebih ke Banshee Veil terlebih dahulu. Ya. Banshee Veil untuk Alice dan Trundle. Juga, mungkin untuk Trundle punya ultimate ya. Mungkin, tapi bisa gampang dipecahin dong sama Q-nya. Untuk Trundle pecah, pecah. Oke. Okay. Pecah sama buat bensinnya pecahin bensin lagi Q-nya bisa. Harusnya dari sini ada Baron sepertinya. Bakal dilakukan oleh revival. Sudah ada Rek'Sai yang nanti di bagian atas Dragon. Dan Echo masih ada teleport. Terlalu early sepertinya. Akan disengage dengan sangat baik dan mudah. Too early, Ruben. Kalau menurut gue juga itu terlalu early dan dia bisa tipikal yang tengah Baron seharusnya. Oh, Ruben masuk ke tengah ternyata di sini. Langsung diberikan damage. Bahaya untuk revival. Oh, tapi berbahaya? Enggak di sini ternyata. Ruben masih punya ultimate. Empress Diva di sana memberikan damage. Echo berhasil membunuh Super Nair di sana. Ruben berhasil kabur. Dan Poka, dan Super right mulai masuk. Right click. Nah, ini yang gue bilang berbahaya untuk revival. Kenapa? Karena itu tadi 2 tank yang di-engage sama tim revival. Sementara 2 main damage dealer ini Caitlyn sama Azir yang damage-nya kalau dikasih free hit itu gede banget. Betul, dan skill sudah dibuang semua ke tanknya gitu kan. Ultimate Victor semuanya udah dibuang. Dan yang kayak gue bilang tadi, gimana Kanaya Gaming kalau udah ngumpul berlima ini, apalagi mereka, apalagi revival engage-nya paksa ke tank, mereka udah abis utility, abis semua option untuk nyerang backline-nya Kanaya Gaming. Mm-hmm. Dan memang Kanaya Gaming di sini mendapatkan beberapa objektifnya. Selain di bottom lane mungkin bisa diambil, dan di mid lane baru saya diambil tadi. Ya, sementara Kanaya Gaming bergerak ke arah bot lane, ini akan bisa membuka Baron untuk tim revival. Tapi enggak ya, kayaknya enggak. Sebenarnya revival juga ke bot lane. So. Dan tadi memang Super Nair berhasil ditangkap oleh Ruben. Ya, dan shutdown yang gede banget itu 4 kill kena shutdown oleh Ruben. Ini Ruben akan bisa finish at least satu item lagi. Iya, tapi Ruben di sini 2-0 loh. Iya.
Dia belum mati. Dan tadi kita lihat Ruben itu tertangkap loh, malah survive sampai akhirnya nggak bisa mati. Dia yang paling pertama ketangkep dan kena damage. Makanya ultimate-nya bagus banget tadi, bener-bener kena 3-4 orang. Betul. Dan sakit banget. So, kalau gue bilang revival untuk kalau misalnya prolong team fight ya, kalau team fight berjalan untuk waktu kayak 5 detik, mereka akan kalah. Karena Victor sekali ngeluarin skill QA, dia akan nunggu cooldown. Sementara Azir, dia bisa W, Q, ya tabuk-tabukannya juga udah sakit gitu. Jadi, revival harus ada sedikit kiting atau nge-burst langsung gitu. Jadi kalau, apa ya, dibilang fight-nya nggak boleh lama-lama lah, mereka harus bener nangkep satu. Betul. Gitu, dan nggak boleh nyerang tank kan, kalau tank ya dia rugi. Dimana damage per second-nya jauh lebih bagus KG gitu kan, karena dengan ada Azir dan juga Caitlyn yang auto attack. Lucian kan ngandalin misalnya skill-nya dia untuk double. Betul. Untuk pasif ya, so melihat dari RVL di sana, Alice, Victor yang lebih ke burst damage instead damage per second-nya. Tapi ini untuk late game ya, jujur gue khawatir untuk revival karena dari komposisi ini ngeri banget sih dari Kanae Gaming. Kalau mereka nggak bikin kesalahan, Kanae Gaming ini akan sulit. Kayak gue bilang berkali-kali, kan sangat sulit untuk ditangkep. Dan yang sulit ditangkep ini damage-nya juga gila banget gitu. 11-3 tadi sementara waktu perbedaan. 8 ribu. Betul, 7 ribu. Ini gede sih, Luffy gak kena damage sama sekali. Dia ngegebuk creep, lifestealnya lebih gede daripada damage dari Ruben. Iya, damage daripada Echo. Ya ini yang disebabkan oleh nerf Echo top di yang kita bahas tadi ya. Damage-nya. Karena kalau dia udah bikin tank top sekarang, Echo udah gak bisa. Karena yang damage-nya udah low banget. Iya, yang dirubah adalah AP ratio-nya gitu. AP ratio-nya dinaikin. Iya betul, dinaikin. Dan sedangkan damage-nya itu dikurangin gitu. Kalau dia bikin AP Echo, itu mungkin masih bagus. Malah lebih bagus gitu, kecuali kalau dia bikin tank Echo itu bakal jelek. Jelek gitu, banget. Udah gak ada damage, Luffy gebuk creep aja lebih lifestyle lebih gede. Jadi akan sangat sulit untuk Ruben bisa survive. Mungkin revival seharusnya kayak ngindarin 5 lawan 5 gitu kan. Iya, betul banget. Harus seperti itu. Gerak all around the map karena mereka juga ada double TP composition. Iya. Dan sieging potential mereka juga gak kalah. Mereka bisa create pick, rotasi aja. Dan top lane kita lihat UAV juga udah bagus banget untuk revival. Betul. Bisa dibuat. Jadi ini bagus. Kanae Gaming harus ngerelain top creep atau bottom turret. Betul, dan Rek'Sai mencari kesempatan di sini mungkin untuk knock up. Karena di sini bakal terjadi 5 lawan 5 kalau war pecah. Dan Dragon udah spawn juga. Dragon sudah spawn. Another Earth Dragon. 2 Earth, 2 Earth, 2 Ocean di sini. Yang bakal ini choke point yang susah dilewatin sih. Ruben masuk sendiri yang lain. Ruben masuk sendirian di sini. Gak ada yang terkena. Brow Force di ult. Andre di bagian belakang. Bukan Ocean di depan. Menimpa damage sangat lumayan. Ruben masih ultimate. Brow masih berusaha untuk kabur. Dia masih ada GA di sini. Masih bisa bertahan di samping. Kita lihat Poka. Ruben masih bisa terus dengan GA-nya. Luffy. Kemana dia sekarang? Luffy terkena pokok dia di sana. Ruben masih ada ultimate. Tapi kita lihat RV. Masih belum masuk. Gua nggak tahu Poka dari tadi di kiri cuman Q tabok-tabok. Dia bisa dengan sangat mudah masuk Emperor Defect ngepecahin tim revival dengan sangat mudah. Tapi itu sangat dia ngumpul di satu tim. Iya. Dan tadi gua liatin dia di kiri tuh kayak takut banget. Gua nggak tahu takut sama apa. Mungkin takut dari potensi flash langsung burst dari Victor. Tapi Victornya dari tadi juga udah pakai cooldownnya ke Ruben. Jadi sangat dipertanyakan Poka, gue bilang di kiri tadi. Iya, itu bisa bilang kayak Ruben versus RVL, man. Lu di tengah tadi sendirian Ruben. Iya, dan tapi juga bisa dipertanyakan Ruben sih, maksa banget untuk lewatin Gravity Field. Betul, karena betul, itu dia bisa. Dia bisa maju ke depan, tapi ya timnya nggak bisa. Nggak bisa gitu, kan. Iya betul. Timnya nggak bisa, dia benar-benar maju. Mungkin dia kayak pengen cepat-cepat biar Dragon-nya nggak diambil, I don't know. Ya, karena memang Dragon ini juga fatal banget sih. Kalau misalnya ini 4 Dragon semuanya dikuasain oleh Revival. Kalau misalnya Elder Dragon dapet Revival-nya, ini gede banget efeknya. Iya. Gede banget. Tadi bukan Elder Dragon sih. Iya, tapi kalau nanti dapet. Iya, kalau nanti. Kan kalau Elder Dragon itu susah banget buat dibunuh. Iya, tapi kalau Elder Dragon kan nanti mengamplify semua Dragon buff yang sebelumnya dapet juga kan. Jadi akan sangat buruk untuk Kanae Gaming dan baik untuk Revival. Tapi Elder Dragon itu ya, selama gue main League of Legends dengan ada Elder Dragon gitu, itu nggak bisa kayak lu kontes Elder Dragon itu lu nggak bisa. Lu mesti bener musuh mati atau musuh 4 mati gitu, lu Elder Dragon silakan. Ya, karena boleh Elder sendiri lebih kuat dan lebih susah dibunuh daripada Baron ya. Iya. Itu mantap banget buat bunuh Elder. So, tapi botlane Ruben masih aja ngadepin. Oh ada Poka seperti dari kiri. Tapi kita nggak tahu. Pokoknya bakal nyamperin apa enggak? Ya, tapi Luffy ultimate ya, early banget. Oh. Untuk demi keselamatannya dia. Tapi it's okay, sepertinya ultimate-nya gak segitu panjang juga sih.
Ya, dan Poka juga nggak bisa terlalu banyak ngejar Luffy karena kita lihat 4 atau 3 orang dari Revival dari top lane gitu. Begitu dia di bot lane lama, langsung aja Baron dimulai sama Revival Esports. Iya, dan Phoenix di sini sudah ada GA-nya di sana, mungkin mengeluarkan kukun juga ternyata Poka. Sementara waktu relay. Ya ini damage Poka sebenarnya udah gede sih. Cuman dia perlu ambil posisi yang baik untuk bisa mengeluarkan damage-nya gitu. Dia potensi damage-nya udah gede. Atau udah sakit tuh banget sih ini, udah sakit banget. Sih. Bakal void, menurut gua harusnya void, but dia kalah satu item sih. Kalah satu item. Victor-nya. Kalah satu item. Persis satu item. Ya dikarenakan oleh turret yang diambil oleh Revival banyak banget ya, udah 6 turret di bawah itu. Walaupun CS-nya nggak kalah jauh sih pada akhirnya. 340, ya, 357. So, oh assist 6 ya, assist dari 6. Victor 6 di sini dan 12-3. Ternyata perbedaan gold di sini Mas, 9 ribu. Iya, malah makin melebar terus ke arah Betul, Revival. Betul, karena Gaming benar-benar struggling untuk melakukan comeback-nya di sana. Ya, but at this point Revival sebenarnya udah bisa tinggal nge-bait Baron aja sih. Karena bot lane juga Ruben gak bakal bisa menang lawan Luffy sampai kapanpun, kecuali ada bantuan dari tim lain. Ya, dan tim lainnya juga gak ada yang punya teleport, jadi akan sulit banget sih untuk Kanai Gaming at this point. Dan sementara ini emang udah niat pengen Baron sih. Kita lihat sudah ada Brow 4 dari tim Revival. Dan setup WP juga udah bagus banget di top. Sudah mulai perang vision kan di sini, ngancurin vision, dan itu banyak banget vision. Di sana ada dua malah, biru sama pink ward-nya. Ya, Phoenix again, fenomenal game banget dari Phoenix ini ya. 9 out of 12 kill itu kayak di atas 75% kill participation. Dan betul. Benar-benar 75 itu di accept 75%. Oh, dan langsung diambil gitu aja. Cepet banget di sana, dan KG sepertinya nggak expect hal itu. Rek'Sai berusaha ulti samping kanan dan langsung berhasil di kill. Dia terperangkap di sana, Jared. Ya, dan dia nggak mau buang flash dan akhirnya malah mati. Di bottom lane kita lihat Randall berusaha untuk nge-push di sini. Ruben juga sudah mulai kewalahan seperti dengan adanya buff dari Baron. Sekarang Luffy tinggal mengsinkronkan waktu nge-pushnya dia barengin top wave yang gede banget itu. Betul-betul. Yang akan diambil sama Elise. Dan juga tiga orang di mid lane, ini tiga-tiganya ke-push. Ini gak bakal bisa di-defend oleh Kanai Gaming. Ini berbahaya seperti ya, kan. Oh my god, damage dari Caitlyn do. Gede banget sekali hit. Crusher menurut segitu. Iya. Betul. Ini agak berbahaya di sini. 20 detik di Rek'Sai. Sementara di bottom lane Ruben. Wah, WP gede banget. Luffy di top lane 4 lawan 3 di sini sebelum Ocean's Eleven-nya balik ke lane. Dan oh my god, itu right click dari Poka. Dicuekin sama Phoenix. Damage-nya gede banget sebenarnya dari Kanai Gaming. Cuman berkali-kali memang belum ada kesempatan yang diberikan oleh Revival untuk bisa mengeluarkan damage sebenarnya dari Poka dan juga Chopper. Yeah, jadi bagus banget Revival di sini. Bot lane udah setengah darah, top lane udah di bawah setengah. Dan sepertinya Kanai Gaming berhasil mendefend push pertama dari Revival ya. Ini belum selesai, ini baru push pertama. Bisa hancur gak bottom lane? Enggak sih kayaknya. Itu bakal close banget sih. Luffy tinggal sekali tabok sama Q udah hancur harusnya. Betul, dan tapi Kanai berhasil menahan Baron buff pushnya di sini ya dari Revival. Ya, tapi mungkin belum nge-kill cukup banyak sih ya. Dari Revival untuk mendapatkan inhibitor masih agak sulit, masih banyak banget yang bisa. Iya, menurut gue yang menarik adalah Revival tadi harusnya nggak harus langsung pan-pannya ke top sih. Dia satu di mid aja, harusnya satu tetap di sisain di mid. 1-3-1 jadinya. Iya, 1-3-1. Dia pan-pannya ke top. Oh, karena wave-nya gede, tapi menurut gue nggak perlu juga segitu banyak. Victor sendiri masih oke lah untuk wave clear gitu di mid. Tetap press nih. Oh, sebenarnya Elder Dragon. Elder ini akan jadi gamble untuk Kanai Gaming. Ini gamble terakhirnya sepertinya. Belum tentu karena sudah ada Crusher dan juga Super Nair di sini. Dan sumpah kontes Elder Dragon itu susahnya lo juga main Jalik aja. Ya, tapi gue bilang Kanai Gaming sebenarnya bisa ngebait kayak gue bilang. Mereka zone controlnya gede banget. Kalau Kanai Gaming bisa ngebait Revival untuk masuk ke Elder Dragon, mereka bisa menang fight menurut gue. Asal positioning Poka dan juga The Chopper nggak jelek ya. Karena damage mereka kita lihat dari tadi gede banget. Betul, betul. Itu udah gak bisa dicuekin lagi. Ya, dan ini game yang seru banget. Faded masih di top lane, ngasih masih ada Baron wave yang gede banget. Akan disambut seperti oleh The Chopper. Sementara bot lane akan sedikit miskoordinasi dari wave pushingnya Revival ya. Gue bilang Faded terlalu cepat, harusnya tadi barengin sama Luffy. Akhirnya wave yang gede di top di clear secara free oleh tim Kanai Gaming. Dan akhirnya hilang momentum lagi sedikit. Kalau bisa dibarengin kan lebih kuat. Bakal ada war terjadinya di sini lagi-lagi.
apa namanya pertarungan tiada akhir Ruben dan juga Luffy di sini. Right click terus Luffy sudah ada GL di sana ya. Ya yang menarik adalah Revival bersikeras untuk maksa berempat di satu wave ya. Oh tapi karena Ocean's Eleven udah masuk. Oh berada di tengah ternyata dia dan dia nggak berhasil selamat. Dia berhasil dikill oleh Rek'Sai ternyata oleh Ellis ternyata dan Ruben berusaha untuk kabur. Poka bakal menjadi incaran Luffy versus Divine memisahkan kedua tapi masih ada flash Super Nair dari Luffy. Super Nair terkena right click dari Ruben di sana dia harus kabur dan Ruben terkena stun terkena kukun ternyata di sini Chopper masih right click. Oh faded masuk Luffy. Flash masuk. Oh faded ternyata berhasil membunuh Karma tapi sementara waktu Ruben di sini terkena kukun yang bagus double kill dari Victor menyisakan Poka dan juga Caitlyn di sini. Caitlyn berlari ini Peter masih bisa dihancurkan oleh RVL tapi Luffy. Ya, but aduh, out of all that fight, gak ada yang mati dari Revival. Bahkan Guardian Angel dari Luffy dan juga Finish juga gak sempat kepake. Ini bagus banget dari tim Revival. Tanky banget ya, gue bilang berkali-kali damage dari Poka dan Chopper banyak. Tapi mereka terpaksa harus nyerang kedua tank dari tim Revival dan akhirnya gak masuk. Kita lihat Faded HP full. Super Nair HP-nya juga full dari live show. Walaupun tadi sempat low, tapi itu karena dia maksa masuk ke depan juga. Iya, dihajar sama Ruben tadi kan. Iya. Melihat Super Nair maju tadi. Dan Elder Dragon sini diambil oleh Revival. Ya, dan efek dari kelima keempat Dragon yang diambil. Siap. Dan ada replay-nya Ocean's Eleven. Boom. Langsung hilang gitu aja. Pokoknya sebenarnya udah bagus di sini ultimate-nya, tapi sayang banget. Luffy. Gak ada damage-nya. Iya, gak ada damage-nya. Tapi harus dia bisa selamat, tapi masih ada flash. Sementara Ruben di sini dia langsung ngincer setelah ngincer Lucian tadi di sini ya. Dia kepot di situ. Lu lihat ngetengin Faded, darahnya penuh. Boom. Ya, Q-nya. Langsung ke Karma. Dan lagi-lagi kukun yang bagus dari Phoenix. Dari Alice iya dari Phoenix. Phoenix ini bagus banget. Dia belum mati di game ini harusnya setahu gua. Masih 6-0-6. Make all the play happens early game, mid game, late game bahkan. Ini Phoenix bermain dengan fenomenal. Memang sampai sekarang juga top KDA dari LGS Summer ini yang paling tinggi adalah Phoenix ya. Fenomenal jungler, bener-bener. Betul. So, belum selesai suara hilang sepertinya. Gua doang apa suaranya emang hilang? Suara hilang guys. Toko yang budek. Oke, udah ada lagi. Udah ada lagi. Masih akan di siege di mid game, it's not over. But ini game yang cukup sangat lama ya, 41 menit masih belum selesai. But inhibitor bot udah dibuka dan akan sekali lagi 1-4 strategi dari Revival untuk berusaha mengcrack open defense dari Kanaya. Dengan ada Elder Dragon Baron satu dari ke lagi. Phoenix gak kena damage sama sekali. Itu Chopper loh yang nembak. Udah headshotnya lagi. Phoenix tanky banget, oh my god. Dan sama itemnya sama kayak si Trundle gitu. Yeah. Spirit Visas GA persis Randuin itu kan bedanya cuman di apa namanya Rylai dan juga Runic Echo. So di sini Elder Dragon gua enggak bisa wave di bawah itu gede banget. Dia bisa nge-push kapan aja. I think it's a good timing buat Kanaya untuk nge-push. Untuk dua lane ini ke-push soalnya. Untuk Revival. Oh, iya, sorry, untuk Revival. Tapi so. Emang ini udah akan jadi turret seperti yang gak bisa di-defend karena iya. Bot lane tuh siapa yang ngambil? Gak ada yang ngambil? Azir tadi. Oh Azir. Poka, iya. Poka, oh my god, damage. Oh masih Poka. Masuk, masih ada bot lane-nya kita lihat. Nexus turret diserang. Ruben masuk Ruben, ke tengah. Ruben masuk ke tengah lagi. Langsung ngeluaran ultimate lagi Ocean's Eleven. Tapi Crusher di sini harus kabur. Lagi-lagi Ocean's Eleven yang mati pertama. Dan Ruben, bakal siapa yang menjadi incaran? Poka di sana yang diincar oleh Faded. Tapi Ruben juga mengincar Faded di sana. Double kill dari Victor dan Rafa Ellis. Berhasil mengundur Ruben dan hilang 4 dari KG. Hilang 5 di sana, Jer. And that's it. That's gonna be the game. Revival memenangkan game kedua di Summer Split at GLGS ini melawan Kanaya Gaming. Dominasi yang cukup besar, skornya juga jauh di situ. 21-6. Dan ini 21-4. Dan I cannot express how good Revival playing this game sih. Benar-benar bagus banget. Dari karena dari pick, jujur dari champion pick, kecuali Echo sih, kecuali tapi overall champion pick gue suka banget champion pick dari Kanaya Gaming. But eksekusi again, kalau Wolfie sering bilang yang penting pilotnya. Oke. Daripada pesawatnya yang penting pilotnya. Jadi daripada champion yang penting mainnya. Iya, ngerti-ngerti gitu kan. Maksudnya apa gunanya lo punya mesin yang bagus kalau yang ngendarainnya nggak bisa gitu kan? Iya. Bagus banget Revival. Phoenix should be the MVP to be honest. Yes. Kukun Phoenix. Kali-kali. Iya. Betul sekali. Permainan yang dominan bisa dibilang ya dari Revival di sana dari awal game apa namanya.
keunggulannya udah kelihatan gitu dari menit 10 ke atas. Tapi ya gitu, karena gaming somehow bisa menahan memang. Bisa menahan, kayak tadi setelah Baron, bisa menahan Baron push dari revival gitu, karena ya gaming kan di sana.